Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan cara menghapus email Facebook yang tidak bisa dihapus ya. Jadi mungkin saja kalian mempunyai akun Facebook dan ingin mengganti email baru dan ingin menghapus email lamanya, namun tidak bisa dihapus. Nah, di sini saya akan memberikan caranya paling mudah untuk menghapus email, baik itu email utama ataupun email orang lainnya yang ada di akun Facebook kalian, dengan mudah guys, dan ini 100% berhasil ya. Nah, caranya adalah kalian buka akun Facebook kalian seperti ini, lalu kalian ke strip 3 seperti biasa dan kalian ke pengaturan. Nah, setelah ini kita lihat selengkapnya di pusat akun seperti ini. Lalu di sini kalian pilih detail pribadi ya, detail pribadi kita klik. Nah, maka di sini kita klik info kontak. Nah, di sini kalian pilih email yang ingin kalian hapus ya. Misal di sini saya ingin menghapus yang paling atas ini, Saka ini ya, kita klik. Lalu kita klik hapus email. Lalu di sini klik saja hapus email ya, maka nanti akan terhapus. Nah, di sini kita harus memasukkan kata sandi akun Facebooknya. Nah, di sini berhasil ya. Lalu bagaimana jika kalian tidak bisa melakukan ini dan munculnya seperti ini, atau munculnya seperti ini? Itu sangat mudah sekali ya. Caranya kalian kembali saja, kembali, 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 dan di sini di pusat akun seperti ini kalian gulir ke bawah hingga kalian klik tambahkan akun lainnya di bawah ini guys, tambahkan akun lainnya ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kalian harus mengaitkan akunnya dengan akun Instagram yang ada di HP kalian ya. Nah, di sini milik saya ada dua akun Instagram. Nanti saya akan pilih salah satunya. Jika kalian belum mempunyai akun Instagram di HP kalian, maka kalian silakan bikin akun Instagram baru. Oke. Kalian bisa menggunakan akun Facebook untuk membuat akun Instagram baru atau akun Instagram lainnya. Yang penting di HP kalian ada akun Instagramnya dan kaitkan dengan akun Facebook yang akan kalian hapus emailnya. Misal di sini saya menggunakan yang bawah ini, lalu kita klik lanjutkan. Nah, di sini jika muncul manakah tanggal lahir Anda, kalian pilih salah satu sesuai yang kalian inginkan ya, lalu klik lanjutkan. Nah, jika muncul selesai menambahkan akun Anda, silakan kalian klik yes, selesai menambahkan. Nah, jika sudah seperti ini kita lihat ya, nanti di atas ini di bawah pusat akun, maka sudah terkait seperti ini ya, seperti akun Facebooknya dan Instagram menjadi dua seperti ini. Nah, di sini baru kalian bisa menghapus email yang ingin kalian hapus guys. Jika kalian tidak bisa menghapus dengan cara tadi, kalian harus mengaitkan akun Instagram ya. Nah, di sini kalian bisa menghapusnya lewat Facebooknya atau kalian bisa membukanya lewat Instagram ya, aplikasi Instagram, dan login menggunakan akun Instagram yang terkait ya. Jadi di sini kalian bisa menghapusnya lewat sini, sama saja ya seperti di Facebook, nanti tampilannya sama seperti ini. Nah, ini ya pusat akun. Jadi kalian tinggal pilih email yang ingin kalian hapus, yang mana kalian tinggal pilih ya nanti ya, seperti ini ya, dan itu akan berhasil. Oke, silahkan kalian mencobanya, dan semoga video ini bermanfaat.